Ya, akhirnya lagu ini rilis sekali untuk Mika ya. Di TikTok ada yang review Mika dan saya juga nggak tahu itu siapa yang merekomendasikan. Dan sejauh ini review itu adalah yang paling tepat. Karena balik lagi di dunia Mika ini universal, kalian bisa memamerkan seperti apa aja, apa yang kalian rasakan.
Mika, I don't love you anymore.